Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sundowo MA, pemuka agama Islam Kabupaten Deli Serdang, menyatakan mengutuk keras tindakan pengeboman di depan gereja katedral Makassar pada hari Minggu 28 Maret 2021 yang lalu. Kita tidak menginginkan adanya upaya propaganda perpecahan. Kita sudah nyaman dengan kedamaian dan kebersamaan. Jangan ganggu keindahan yang ada ini. Kalau tidak, hukum akan ditegakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya nama Daulat Sinaga dari Gereja Katolik, menyikapi kejadian yang terjadi bom bunuh diri di depan gereja Katolik Katedral Makassar. Kami sungguh sangat prihatin dan mengutuk keras peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di depan pintu gereja Katedral Makassar Minggu tanggal 28 Maret. Peristiwa ini merupakan perbuatan teror yang dari segi etis dan ajaran agama apa manapun tidak dapat dibenarkan. Oleh karenanya, himbauan kepada umat Katolik maupun umat Kristiani, tetap waspada, jangan mau terprovokasi akibat kejadian tersebut. Kami minta kepada aparat kepolisian maupun penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa ini. Sebagai umat Kristiani pada umumnya, masyarakat tetap tenang, jangan mau terpancing oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Shalom, Horas. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Nama saya Budiman. Saya dari agama Buddha. Menyikapi hal bom bunuh diri di gereja Makassar, kami umat Buddha sangat mengutuk perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut tidak melambangkan cinta kasih dan belas kasih. Hal tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Saya mohon kepada aparat penegak hukum agar secepatnya hal tersebut diselesaikan dan dapat menciptakan kerukunan kedamaian bagi masyarakat seluruh Indonesia. Demikianlah pernyataan saya, Sabi Sata Bantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat siang, Om Swastiastu, Wanakem. Saya Sobu Sundrep, selaku tokoh masyarakat, tokoh agama Kabupaten Deli Serdang dari agama Hindu. Dengan kasus kejadian yang di Gereja Katedral pada tanggal 28 Maret 2021, kita tidak ingin kejadian tersebut berulang lagi. Kemudian tidak ada agama satupun di Indonesia ini yang mengajarkan untuk berbuat jahat ataupun melakukan tindak kejahatan pemboman terhadap sesama umat beragama. Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang ramah, jujur, murah senyum, gampang beradaptasi dengan bangsa lain. Kita juga mengutuk pelaku kejahatan yang ada di pemboman di gereja tersebut. Indonesia dengan tegas, dengan jujur kita berkata, Indonesia menolak radikalisme dan terorisme. Kita mohon kepada pelaku-pelaku radikalisme dan terorisme, sadar diri, bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Saya mohonkan dengan sangat, buka pikiran hati nuranimu. Sama kita manusia semua ciptaan Tuhan, tidak ada yang binatang kita di sini pun. Binatang aja punya belas kasihan sesama dia. Hanya itulah yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Saya Pendeta Eliezer Bancin, Sarjana Teologi, selaku pendeta di Gereja Kristen Protestan, dengan ini menyatakan sikap atas terjadinya peristiwa bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021. Pertama, mengucapkan duka cita dan keprihatinan yang sangat mendalam atas terjadinya bom bunuh diri tersebut yang mengakibatkan korban luka-luka pada anggota jemaat dan juga pada petugas keamanan gereja. Kedua, oleh karena itu, sebagai umat yang beragama, siapapun orangnya, apapun agamanya, mohon kiranya kepada pihak aparat penegak hukum untuk mengusut kejadian ini sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Demikian pernyataan ini saya sampaikan, kiranya Tuhan selalu melindungi kita dan kita semua warga negara Indonesia supaya saling menyayangi yang satu dengan yang lain. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua dan menjadi kebahagiaan kita bersama. Shalom. Salam kebangsaan Indonesia, salam kebajikan Wita Tumhien. Saya Chelsen Juliani, kami atas nama Majelis Agama Konghucu Indonesia Kabupaten Deli Serdang turut prihatin dan mengutuk keras peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di depan pintu Gereja Katedral Makassar pada tanggal 28 Maret 2021. Kami meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan mendalami kemungkinan kaitan-kaitannya. Kami harapkan juga masyarakat tetap tenang, tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab sehubungan dengan kejadian ini. Maha Besar Tian Kali Semesta Alam, Tian senantiasa merahmati kebajikan. Huang Yi Sang Ti, Wei Tian Yu De, San Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Situasi kondusif. Saya Haji Surya Putra, Ketua Pemuka Agama Mitra Kamtibmas Polresta Deli Serdang, yang pada saat ini didampingi sebelah kanan ada Bapak Somu Sendrem yang berasal dari agama Hindu etnis Tamil. Kemudian ada Bapak Budiman, beliau adalah dari agama Buddha, dan ada Bapak Daulat Sinaga dari Katolik. Kemudian ada Bapak Edi Sundowo dari agama Islam. Kemudian ada Bapak Eliezer Bancin dari agama Protestan, Kristen Protestan. Dan kemudian ada Ibu Chelsen Juliani dari Konghucu. Atas terjadinya tragedi peledakan bom di kompleks Gereja Katedral Makassar, maka kami dari Pemuka Agama Mitra Kamtibmas Polresta Deli Serdang dengan ini menyatakan, pertama, mengutuk keras kejadian tersebut, siapapun pelakunya dan apapun motifnya, karena kejadian tersebut sudah merobek-robek jalinan persatuan dan kesatuan yang sudah terjalin dengan rapi. Dan kami nyatakan, tidak ada agama satupun di dunia ini yang mengajarkan perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, meminta kepada aparat penegak hukum agar dapat bertindak secepatnya untuk mengungkap dan menangkap dalang di balik peristiwa ini serta menghukum seberat-beratnya dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang ketiga, kepada keluarga korban, kami mintakan agar dapat bersabar di dalam menerima cobaan ini. Semoga para korban diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, meminta kepada seluruh lapisan masyarakat dari semua lintas agama agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan. Setiap informasi yang diterima, kami minta agar dapat disampaikan kepada pemuka agama untuk mendapat pertimbangan. Yang kelima, semoga tragedi pengeboman di kompleks Gereja Katedral Makassar adalah yang terakhir
dan tidak terulang kembali, sehingga rajutan, kerukunan, dan kebersamaan tidak rusak oleh ulah segelintir orang. Demikian pernyataan ini kami buat agar kiranya dapat untuk bersama-sama kembali kita merajut kebersamaan dan persatuan, serta kita bertekad bersama bahwa negara Republik Indonesia adalah harga mati. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Situasi kondusif. Kembali bersama.